TNI, Badan Tentara, Pertahanan, Perangai, ibadahnya polisi, keamanan, ibadahnya pejabat, ibadah kok dari dulu tentang. Terus aku tuh ngomongnya apa? Ibadahnya pejabat itu ya asetempel walau tangga tangan walau keadilan. Jangan dolin, pokoknya ibadah pejabat yang adil. Menai, kemana? Setempel tanda tangan, jalankan jabatan itu secara adil. Makanya Nabi bersabda gini loh, yaumun wahidun min imamin adil khair min ibadah disabihin asana. Satu hari yang dijalani oleh pejabat yang adil, pemimpin yang adil, itu sama dengan ibadah sunnah 60 tahun. Coba, makanya pejabat itu gak perlu tiap tahun tahajud terus gak perlu tahajud orang-orang gak apa-apa. Sebenarnya adil itu loh. Nah kalau sekarang misalnya kepala daerah atau kepala negara, presiden, tiap malam dicari isu rusak, tiap malam isu rusak sampai menjelang subuh, akhirnya kesianan, urusan pemerintah kacau berantakan, isu rusak malah gak dipilih mau, gak dipilih malah gak dipilih mau, karena presiden tadi tak suka orang mau. Baru saya ini karpe presiden ini disapu siapu woy mereka ngomong terus gak dianggap api wewek namun saya ini presiden yang berdikon terus bukan tajun militer bukan tajun parah pemerintahan ini malah gak karu-karuan ini presiden ini dikit acara gak apa-apa lalu boxing penting jalankan roda pemerintahan dengan adil itu jihadnya di situ. Apa sih dia tu begini? Bisa ngajar gak bisa? Tapi jadilah Ustadz Jarkoni yang bisa ngajar, ya bisa ngelakoni. Agar ini menurut ya. Ojo nanti dari Ustadz Jarkoni bisa ujar gak bisa ngelakoni. Tapi dari Ustadz Jarkoni ya bisa ujar, ya bisa ya bisa ngajar, ya bisa. Itu loh. Soalnya gini, wong pinter itu durung karuan ngerti, wong ngerti durung karuan faham, wong faham durung karuan ngelakoni. Bisa kan lo cukup nyawang usut ke koni keri nyawang aku, aku benar-benar lalu makan kebukur hasilnya kelas gue dan aku mau ngotot hasilnya sendiri tak berani. Ini sebentar apa lebih lama? Maka tolong diperhatikan, orang pinter belum tentu ngerti, orang ngerti belum tentu faham, orang faham belum karuan ngakoni. Kabar ini wong pinter belum karuan ngerti, wong ngerti belum karuan faham, wong faham belum karuan ngakoni. Sampai misalnya membaca komik tentang dunia persilatan, baca komik tentang silat kaya komik-komik gue sampean ngerti paham, tapi apakah bisa ngakoni bermaksud komiknya langsung bisa main jurus silat gue ini loh maksud saya. Sampean nonton film Superman, kan Superman bisa terbang, sampean yang ngerti yang paham isinya filmnya, ceritanya film, sampe nanti ya paham habis nonton film Superman yang bisa terbang terus, sampe langsung sopuk deh gak usah tak apa-apa,
insya Allah al gabung. Maka beda. Halo. Nah, ibadahnya orang kaya. Halo. Jadi bukan sama-sama kalau orang kaya ibadahnya nyumbang bareng. Nyumbang. Sekali lagi. Nyumbang. Sekali lagi. Nyumbang. Yang kencang. Nyumbang. Kencang lagi, bapak. Kalau orang kaya itu ibadahnya nyumbang. Pernah ada tamu ke rumah orang kaya. Saya tahu kalau orang kaya kendaraannya Land Cruiser. Pokoknya kalau udah opok itu gelembekan. Pokoknya harus Pajero, Fortuner, Alfa, Land Rover, Sokomane, Land Cruiser. Oh sudah lah. Begitu ketemu saya ajak jalan-jalan di Land Rover. Orang kaya ajak jalan-jalan di Land Rover. Kebetulan lagi bangun saat ini juga, alhamdulillah lagi bangun gedung madrasah diniyah untuk santri putri lantai 3. Lantai 2 nya sudah selesai pengecorannya, sekarang lantai 3. Terus rencana mau bangun lagi gedung khusus untuk penghafal Al-Quran. Terus jadi saya ajak keliling. Begitu lihat bangunan-bangunan itu dia ngomong, alhamdulillah saya doakan bagi mudah-mudahan cepat selesai. Langsung tak jawab, aku gak butuh rumah. Aku masih bisa rumah bimbing. Nah orang kaya jajak keliling lihat-lihat bangunan pesantren yang belum selesai ngomong, saya doakan mudah-mudahan cepat selesai. Ya kan tak jawab, aku gak butuh rumah. Aku sudah mati. Lorong suke keuntungan, naik terusak atis. Iya, orang kaya, dengan no, itu malah terusak atis. Oh, atis itu lagi dari kewamu dunia dan dari Asia. Tegaknya dunia dengan pagar itu bisa khawatir alunia dengan sumbangannya orang-orang kaya. Keuntungan lo, saya dengan lo inilah yang tidak lagi fukoro. Dengan ini wong-wong fakir yang lain dungo, lalu suka keuntungan lo merusak hadis. Maka ini wong suka ini wiridane, wiridane wong suka ini orang kok. Ya semua ya kasih, ya semua ya kasih. Ya Habib, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Habib, ya Alim, ya Habib, ya Mubin. Salah, Om Sukeni Wiridane, ya semen, ya botol, ya koral, ya pasir. Ya semen, ya botol, ya koral, ya pasir, ya besi. Ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Kau suka kau minta tidak, kau tak putih, tak kau tak putih. Rapas, neneong larat, dungo, neneong dia duit, nyumbang. Jadi yakin kau duit apa? Singkana kau ni mubut kau duit hilang apa? Cuma sebutnya ini Pak Suriang, senang kau masih disimpan bahan hilang kan? Kalau duit apa enggak? Kalau duit apa enggak? Alhamdulillah, jujur-jujur. Nah, yang nanti nyumbang, insya Allah akan dikati Allah berlipat ganda berkah. Yang katakan nyumbangnya oke. Yang nyumbangnya sedikit, gak masuk wilayah 200. Ya, ulang-ulang. Omong dengerin duit-duit, dengerin ya, dengerin ya. Kalau kiai ya, ngaji dan kalau pejabat ya dengan jabatannya, keadilan. Kalau orang kaya nyumbang, suke bunga no. Ibu kalau ada siswa sekolah atau ada santri waktu ujian, karena pengen lulus nilainya B,
gak mau belajar, gak dalam sinar, iritan karo guru. Ini mesti gagal, suci, gak lulus, lolo, mulai malah jadi dukun. Maka ini, ya usaha, ya dungo, ya dungo, ya usaha. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Wah, anak keren juga ya anak. Bujurnya gak diapa-apa nong. Itu nani kok. Jadi sebetulnya kita lagi buka Alpada. Matang mau datang. Mungkin yang beri anak itu untuk dikelipah nobel di apa-apa nobel lah. Kisah-kisah ya. Jadi waktu ini juga Alpada. Lalu tinggal dulu. Sesuai yang mau juga waktu ini Alpada. Tinggal dulu. Jadi ibadah itu sesuai dengan apa tadi? Profesi ngono ya usah. Dan itu ukuran-ukuran apa di situ? Dengerin. Woi. Jadi Al-Asyara al-Mu'asyarin di jannah, 10 orang sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan masuk surga. Itu kan dari macam-macam profesi. Ada yang dari militer, namanya Zubair bin Awwal. Itu ketua Paspamnak, pasukan pengamanan Nabi. Ada yang dari kalangan pejabat, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada dari kalangan pengusaha, namanya Abdurrahman bin Auf. Ada dari kalangan orang kaya, Uthman bin Affan. Ada dari kalangan orang miskin, Bilal bin Rabah. Kaya, miskin, pejabat, rakyat, jelatan, jelatan. Tidak jadi ukuran. Ukurannya adalah takwa. Apa masih ada alam banget? $1 berset. Ayo kan tahu kan gak bohong. Walah bohong. Jangan maafin kok. Ini mau belikan sama dekat ikhlas. Ini lagu lawas. Mas gulam dan yang tak tenang ini sepadona mungkin penekas. Mas gulam apa sih? Surga itu bisa ditempati oleh siapapun. Sopo ayo sok nonton suar. Suar dulu iyo gue kiai. Amin toh. Amin. Suar dulu iyo gue kiai. Yang boleh santri, yang boleh TNI, yang boleh Polri, yang boleh pejabat, yang boleh pengusaha, Fardoni yang boleh pedagang, Fardoni yang boleh majikan, Fardoni yang boleh. Aku berani lagi ngomong kembali, Pak Nur. Boleh sokai siapapun boleh kok masuk surga. Surga itu equality, kesederajatan, bukan monopoli satu kelompok. Surga itu bukan monopoli satu kelompok, tapi ada kelompok yang merasa paling berhak untuk suatu yang tidak berhak apa. Surga itu hanya siapapun kok
bukan cuma monopoli satu kelompok, liane salah kabe. Nah itu gak wayahe kabe nanti disalah. Aku nek ngomongi ya Allah ya dari Indonesia ini gak mau beneri gas. Menurut mereka yang bisa menyalah-nyalah nanti Maduro salah, Pancasila salah, Merah Putih salah, Bhinneka Tunggal Ika salah, Undang-Undang Dasar 1945 salah, Indonesia Raya salah, TNI salah, Polri salah, Kiai salah, ulama salah, kabeh salah. Itu bener jeblongmu. Gue rasa mikir ngomong-ngomong tak perlu. Temennya nalak di layo dadanya awalnya jemputnya ngapi nyontoh kanjel di nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun boleh kok masuk surga. Oke Roman, terutama BDI. Saya kuih ke orang mati. Iya, bukan seperti itu kok. Terus selamatan dulu, nanti disambung ya sini. Terlalu banyak kan? Sembilan ya, kan? Nanti kita terus berapa? Iya, nggak apa-apa. Masih pun ini 5 dolar. Umah. Neng ini 50 tak terima. Neng ini 50. Umah. Ya, tergantung nanti. Tadi pagi yang sesi pertama pagi ini sepui, soalnya hasilnya wakil. Dan juga sepui ini saksinya ini yang tadi itu sesi pertama kan. Sesi pertama kan tadi ikut. Nah ini juga, sekarang dilihat. Biasanya yang sesi siang itu lebih banyak tamu. Enggak, biasanya lebih banyak benar. Jamaahnya juga lebih semangat. Itu tuh semangat bantai. Tuan-tuan, jalan-jalan. Saya suaranya gak mendukung. Minta tolong, salah satu pengamatan. Baik, untuk panitia, mohon kerjasamanya. Mbak, tolong gak si 5 bulan dari pertanyaan. Apa manik poin? Apa nyaboti? Poin mah anggap mengkiri yang gue mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak mau selawat anda.